kita dari Satuan Satlantas Polresta Banjarmasin melaksanakan kegiatan operasi patuh hari ke-12. Malam hari ini kita melaksanakan mulai dari pukul 20 sampai pukul 1.00 dengan hasil sekitar 420 kendaraan. Dominasi masih masalah administrasi, yaitu ketinggalan SIM, tidak membawa STNK. Malam hari ini kita menemukan salah satu pengendara yang mabuk zenit. Kemudian untuk malam yang kemarin ada 9 pengendara yang mabuk tentang lem. Harapan jalan kepada pengguna jalan dan? Harapannya kepada seluruh warga Kota Banjarmasin dengan adanya operasi patuh ini semakin meningkatkan kepatuhan terhadap lalu lintas sehingga kita menyongsong bulan Ramadan bisa semuanya tertib, semuanya aman sehingga menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk.